Ini adalah gua yang sejauh ini diketahui memiliki gambar cadas paling tua di dunia. Itu berusia 45,5 ribu tahun yang lalu. Sebenarnya makhluk ini itu tidak ada di kehidupan nyata gitu. Jadi manusia itu menggambar berdasarkan apa yang dipikirkan atau diimajinasikan. Ini bisa jadi menjadi awal mula dari religi atau kepercayaan spiritualitas. Sebelum penelitian di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep ini dipublikasi, para peneliti meyakini bahwa lelakan intelektual pertama itu hanya ada di Eropa. Tetapi ketika penelitian di sini dipublikasi tahun 2014, itu menunjukkan bahwa di sini juga punya kemampuan kognitif yang sama gitu. Jadi setidaknya ada dua periode ledakan kognitif di dunia, di Eropa dan di Mars dan Pangkep. Sulawesi diyakini sebagai kunci sejarah kehidupan awal manusia. Di kawasan Kars, Maros, Pangkajene, Kepulauan, terdapat lebih dari 200 gua yang di dalamnya terdapat lukisan hasil kreasi manusia purba. Salah satunya telah diteliti sebagai lukisan bergambar hewan tertua di dunia. Ini adalah temuan terbaru yang telah diuji secara ilmiah, tapi bukan yang terakhir. Baik. Oke, kita melanjutkan perjalanan ya. Siap, siap. Kami melihat di atas peta ada lokasi yang cukup menarik. Jadi ada satu daerah yang dikelilingi oleh pegunungan Kars dan di tengahnya ada lembah. Nah, itu membuat kami penasaran dan akhirnya ya mengunjungi tempat ini. Jadi gua ini penduduk warga sekitar sini itu menamakan Leang Tedongnya ya. Leang itu maksudnya gua dalam bahasa Bugis dan Makassar. Nah, Tedongnya itu diambil dari kata Tedong yang artinya kerbau. Jadi dulu penduduk sini ketika musim hujan, karena daerah ini gampang terendam air, jadi mereka menyimpan ternaknya di lantai gua, karena memang lantai gua cukup tinggi sehingga aman dari banjir. Jadi tempat ini dulunya sering dipakai untuk menjadi kandang kerbau untuk sementara ketika musim hujan. Dan ini memang buat tempat kerbau ya? Dulunya. Sekarang sudah tidak bisa setelah ada ini. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah berada di dalam Leang Tedonge. Ruangnya cukup besar dan Anda bisa melihat di sebelah sini adalah gambar babi yang diyakini berusia 45 ribu tahun lalu, di mana ini dikatakan sebagai yang tertua di dunia. Di sebelah sini, ini sudah ada beberapa ekor babi yang
nampak sebenarnya bagian kepalanya, tapi sebagian besar lukisan ini sudah mulai terkelupas. Kalau kita lihat dari panel itu ya, gambar babi, memang gambar itu memperlihatkan cukup kompleks ya, karena kita bisa lihat di salah satu gambar babi itu ada seperti dua gambar babi yang ditimpa. Salah satu gambar itu berwarna merah muda dan bagian luarnya berwarna merah tua. Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Bahwa manusia penggambarnya bisa membuat sebuah lukisan yang cukup imajinatif di 45 ribu tahun yang lalu itu sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan di gambar babinya itu dia seperti menggunakan kuas yang kemudian dicelupkan ke pigmen dan dioleskan ke dinding gua, atau mungkin juga bisa langsung dengan menggunakan jari. Di bagian lain, di gambar cap tangan, sepertinya itu metode yang digunakan dengan semprot. Jadi cap tangan ditempel di dinding, kemudian disembur. Bisa langsung dari mulut atau pakai media lain seperti bambu atau tulang-tulang binatang yang memiliki lubang sebagai media penyembur. Setelah kita melihat langsung lukisan yang sejauh ini diyakini tertua di dunia, kita akan menuju ke Bulu Sipong 4, di mana ada lukisan purbakala yang juga menjelaskan nilai spiritualitas manusia purba saat itu, serta Leang Betue, di mana ada lukisan termuda dari manusia modern di kawasan Maros dan Pangkep. Ya, jadi ini namanya Bulu Sipong. Di satu bukit ini ada 8 situs. Nah, kebetulan yang kita mau datangi ini salah satu dari 8 itu yang sekarang jadi lukisan tertua. Kita bandingkan dengan antara Bulu Sipong 4 dengan Leang Tedonge, jadi sebenarnya dia satu periode yang sama. Cuma kita tidak tahu apakah orang yang sama, orang yang menggambar di sini itu juga yang menggambar di Leang Tedonge, itu kita tidak tahu. Tetapi bahwa mereka adalah pendatang awal di wilayah Pangkep, ya itu pasti. Di sini ada 8 ya, ada 8 gambar setengah manusia dan setengah binatang. 6 di antaranya itu ada di depan gambar Anoa, yang ke-6-6-nya itu menunjukkan gambar ada manusia yang sedang merayap, tapi di bagian kepalanya itu seperti kepala burung. Ini disebut sebagai Therianthropus, dan ini ditemukan di hampir semua belahan dunia termasuk Eropa, Afrika. Ya, kita tahu ya gambar adegan berburu itu gambar yang begitu kompleks ya. Ada sebuah adegan manusia sedang berburu, ada yang Therianthropus, itu kan bukan gambar yang sederhana. Itu menggambarkan bahwa manusia pada saat itu sudah punya kecerdasan kognitif yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan kita gitu. Bisa jadi gambar Therianthropus itu adalah cikal bakal agama, karena
kita tahu bahwa gambar Therian Tropes itu adalah gambar yang diimajinasikan gitu, tidak ada di realitas. Jadi manusia itu menggambar berdasarkan apa yang dikhayalkan. Jadi dia menganggap bahwa ada makhluk di luar dari yang tidak tampak, yang eksis di luar dari kehidupan manusia gitu. Dan bukankah konsep agama itu sama dengan cara berpikir kayak begitu? Jadi ya bisa jadi itu menjadi awal mula agama di masa 40 ribuan tahun itu. Nah, di sini ada gambar yang berwarna hitam, manusia, lebih tepatnya manusia kangkang. Berdasarkan dari hasil ekskavasi, lukisan ini diperkirakan itu sekitar 1600 sampai 1700 tahun yang lalu. Hal yang cukup menarik juga itu temuan ini, liontin. Dan temuan manik-manik yang terbuat dari taring babi rusa. Nah, kenapa itu menarik? Menurut saya menarik karena ini merupakan simbol dari identitas. Nah, konsep yang sekarang ini mungkin di dalam konsep kenegaraan, karena kita ada jutaan penduduk, sehingga setiap orang harus dikenali dalam bentuk ya nomor induk kependudukan untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, di periode ini juga sudah mengenal identitas diri. Liontin itu menjadi identitas diri. Sebelum penelitian di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep ini dipublikasi, para peneliti meyakini bahwa lelakan intelektual pertama itu hanya ada di Eropa ketika ditemukan di Gua El Castillo berupa gambar lukisan yang berumur kurang lebih 40 ribu tahun yang lalu. Tapi ketika penelitian di sini dipublikasi tahun 2014 itu menunjukkan bahwa di sini juga punya kemampuan kognitif yang sama gitu. Jadi setidaknya ada dua periode ledakan kognitif di dunia, di Eropa dan di Pangkep ini, di Maros dan Pangkep. Secara pribadi saya mungkin beranggapan bahwa akan ada kesempatan untuk menemukan objek-objek atau rock art yang mungkin lebih tua dari itu, ataupun objek yang lain selain rock art, artefak atau ekopak yang membuktikan bahwa 45.500 tahun itu bukan usia yang tertua. Itu harapan kita. Demikian juga dari beberapa komunikasi dengan rekan-rekan peneliti, mereka memang masih berharap untuk sampai ke 60.000 bahkan di 100.000.
di negara manapun belum ada yang membuat lukisan seperti yang ada di Nusantara ini. Nah, tentu saja patut menjadi kebanggaan. Nah, kalau saya bilang bahwa hai anak muda, di dalam darahmu, di dalam tubuhmu ada gen yang pintar, gen yang cerdas. Nah, buktinya apa? 40 ribu tahun nenek moyang kamu sudah membuat lukisan yang begitu cerdas.